Seronok kita Seronok. saksikan gelagat cuit-cuit tadi tu, cuit-cuit lebaran kan. Itu sebenarnya fenomena biasa. Kalau biasalah orang kalau pergi beraya kan, benda-benda macam tu yang ditengok. Jadi apa pun beraya dalam keadaan sederhana, itu yang terbaik sebenarnya. Kita dah pun sentuh ya tentang perkara ini pada hari raya ketiga itu ya, Syawal ketiga. Ini sebagai peringatanlah untuk kita betul-betul amal ya. Bukan apa, apabila kita mula untuk memerhatikan apa yang orang lain ada, ya, jadi kita akan mula membandingkan dengan rezeki yang ada dalam tangan kita sendiri. Ya, ada kalanya ada mungkin dalam situasi tertentu kita boleh buatlah ya, apabila mungkin kita memerhatikan secara menyeluruh ya, dengan kita melihat dengan keprihatinan ya keperluan orang lain, itu bagus. Ya, ada orang yang mungkin kurang daripada kita, ada orang yang lebih memerlukan daripada kita. Alhamdulillah, jadi ini ruang untuk kita berkongsi bersama mereka. Tapi ada kalanya apabila yang kita lihat itu lebih daripada apa yang kita ada, dan itu juga menjadi idaman hati kita selama ini, takut-takut. Ya, takut-takut. Tak semestinya berlaku, tapi takut-takut. Ya, kita cenderung untuk cemburu. Ya, ataupun kita cenderung untuk melihat kekurangan kita berbanding dengan kelebihan orang lain. Ya, tak semestinya berlaku, kerana saya tahu ramai juga yang mampu untuk menahan diri. Ramai yang ada kekuatan sekarang ni. Baik. Jadi itu dia sedikit sebanyak. Tapi apapun yang baru saja menonton Selamat Pagi Malaysia, Azri, kita nak ucapkan selamat pagi. Anda terus kembali bersiaran bersama Taznim dan juga Hezri hari ini dan Selamat Pagi Malaysia, di mana kemeriahan Hari Raya diteruskan dalam studio kami pada pagi ini. Dan kita juga nak kongsikan bingkisan dari Pahang ya. Keluarga MH370 Beraya, keluarga mangsa MH370 Beraya di Aidilfitri. Bagaimana keadaannya? Pastinya bukan seperti dulu. Satu perubahan yang besar. Jadi kita nak kongsikan bersama dari Pahang, keluarga mangsa MH370 Beraya di Aidilfitri. Saksikan. Sebarang bukti yang menunjukkan pesawat malang itu terhempas, dia dan keluarga masih menaruh harapan anaknya itu akan pulang satu hari nanti. Justru sambutan Aidilfitri pada tahun ini hanya dibuat secara ala kadar. Raya tahun ini agak baik sikitlah daripada tahun lepas. Kerana saya mempunyai anak yang kecil, suka tak suka pun saya kena adakan jugalah ya, tapi tak sebesar manalah. Dia cuma beza tahun lepas saya tak ada tutup pintu betul tahun lepas. Tapi tahun ni rasanya buka jugalah pintu dengan ada kuih 5-6 jenis ni, okeylah rasa saya. Harapan tu masih ada, itulah saya boleh katakan setiap masa mohon petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala hingga hari ni masih lagi tak ada sebarang petunjuk. Saya rasa iyalah harapan tu masih juga ada, kerana walaupun apa pengisytiharan telah dibuat bahawa dianggap tiada mati semuanya, tapi berdasarkan sebarang bukti yang tak ada tu, jadi masih lagi jelas selamat Aidilfitri menjadikan perasaan rindu terhadap anaknya semakin menebal. Ini kerana Khairul Amri yang rapat dengannya banyak membantu keluarga mereka membuat persediaan hari raya, termasuk membeli baju raya untuk semua keluarganya. Nyek. Seronok. Kadang-kadang tak, kadang-kadang ya. Best. Bagi duit raya. Baju. Khairul Amri yang merupakan seorang jurutera pesawat, antara salah seorang daripada 239 anak kapal dan penumpang pesawat MH370 yang hilang selepas berlepas dari Kuala Lumpur ke Beijing pada 8 Mac tahun lalu. Ya, kita cuba untuk menyelami perasaan ahli keluarga Khairul Amri atas kehilangan tersebut dan menyambut Aidilfitri yang seringkali kita kaitkan dengan hubungan kekeluargaan, ya, dengan budaya balik kampung dan berkumpulnya sanak saudara khususnya yang paling dekat dengan kita. Ya, walau bagaimanapun ya, kita panjatkan juga ketabahan
ya, kecekalan kepada mereka semua dan juga ahli keluarga kepada mangsa-mangsa yang lain. Ya, dan bukan itu saja, bukan terhad kepada itu saja, kerana kita dalam kehidupan kita lah, kita sebagai manusia, ya, kita akan melalui saat-saat kehilangan ni, itu lazim, itu biasa. Ya, ada yang akibat daripada usia tua ataupun penyakit atau kemalangan, tapi yang penting sekali kita berkongsi pengalaman itu dan kita cuba untuk berkongsi juga semangat dan juga kekuatan supaya kita sama-sama dapat mengharungi situasi sebegini bersama. Jadi berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Jadi apa yang boleh kami katakan di sini, bawa bersabar, tabahkan diri dan kita doakan yang terbaik. Dan apapun, selamat Hari Raya kepada keluarga Khairul tadi.